Ya. Oke. Dikit. Oke. Ya. Ya, Bang. Abah Mas Tri kedatangan ke sini dalam rangka apa sebenarnya? Informasi apa namanya? Pemeriksaan saksi. Klarifikasi. Itu aja. Berarti hari ini untuk memastikan besok akan ada saksi yang akan dipanggil untuk kasus dari Matri Swaka. Betul. Oke. Kira-kira siapa saksinya, Bang? Ya, adalah ya. Belum kita sampaikan sekarang ya. Bang, kemarin ketika akhirnya pertama kemarin sudah melaporkan itu sendiri, reaksi dari pihak sebelah ada nggak sih, Bang? Pihak sebelah seperti apa nih? Ya, itu sih kalau kami ya bukan kapasitas kami untuk jawabnya ya. Biar kita berjalan aja sesuai mekanisme aja. Mengalir aja. Mas Tri sendiri sudah puas belum sih ketika memang kasusnya sudah sampai ke sini sendiri akhirnya puas dengan melaporkan orang tersebut? Saya bilang puas enggak, saya itu cuma enggak mau akan ada orang lain lagi yang akan dia buat kayak gitu, itu aja. Berarti ingin membuat efek jera, Bang ya? Iya, biar dia enggak ada orang lain lagi yang akan dia lakuin sama hal seperti yang saya rasain saat ini. Oke, berarti sedikit menggarisbawahi, berarti memang membenarkan melaporkan Dede. Iya, benar. Benar. Sedang ya, berproses ya, berjalan ya. Besok sih jadwal untuk pemeriksaan saksinya. Mas sendiri datang nggak besok? Ya, saya hadir. Sama Bang Tri? Ya, nggak ada hadir, kemungkinan ya? Ada besok. Sampai detik tapi, hari ini? Tapi ya, lihat situasi ya. Lihat situasi. Yang jelas untuk saksi aja dulu yang besok ya. Bang Tri, apa sih yang diinginkan? Apakah memang benar ingin Dede ditahan atau seperti apa, Bang? Apa hanya sebesar membuat efek jera aja? Ya, nantilah ya kita lihat itu ya. Enggak tahu ya. Nanti kita lihat pokoknya prosedurnya, mekanismenya kita jalanin aja sekarang ya. Okay. Gitu aja. Oke, Mas Tri, maaf mungkin lebih ke humanis saja. Kerugian dari bukan materi ya, tapi dari arti pencemaran nama baik yang dilakukan Dede itu sendiri membuat dirimu resah enggak sih? Kesel, kecewa gitu? Sangat. Kecewa pasti, kesel juga namanya manusia ya, pasti kesel ya, karena apa yang dia omongin itu ya nggak sesuai, apa ya, nggak sesuai sama omongan dia gitu, nggak sesuai fakta. Terutama di keluarga ya, di keluarga besar ya, orang tua saya kepikiran ini kenapa kok nggak ada pergerakan gitu. Yaudah saya bilang sama orang tua, yakin udah gak apa-apa, nanti biar Tri yang ngurus. Tapi sikap fans sendiri sebenarnya fans juga rame nih, Bang ya, di kalangan fans sebenarnya. Iya mungkin ya, mungkin nanti Mas cek sendiri aja lah gimana orang geremnya. Mas berarti tadi geram sekali ya dengan tindakan dari Dede itu sendiri gitu, merasa kesal dengan beliau yang ya, memang cuman gak mau ada orang lain lagi yang akan dia perbuat ke depan ya, sama hanya yang dia lakukan seperti saya. Tapi benar nggak sih, Bang, ini terkait yang soal di Bali, Bang? Awalnya itu. Jadi dia akhirnya fitnah kemana-mana. Berarti ada mencari celah tuh. Berarti tentang kabar dia ditelantarkan oleh pihak abang itu bohong, Bang ya? Fitnahan, lah, Bang ya? Iya, itu nggak benar lah. Ada orang 70 orang. Kok cuma satu yang aneh, nyeleweng gitu loh. Ya kita secara logika manusia juga kok cuma satu ini dong, hati-hati. Ya, jadi rekan-rekan media, biar kita jalanin aja dulu prosesnya ya. Terima kasih. Besok kita masih ada kembali lagi kok. Mas Tri sebentar. Pemeriksaan saksi. Mas Tri sebentar, aku mau tanya. Aku kan telat ya. Itu kasus di Bali itu kalau boleh tahu kronologisnya seperti apa sih, Mas Tri? Nanti saya jawab nanti ya. Soalnya ini udah sedikit aja aku. Iya, besok kita masih balik. Besok kita masih ada pemeriksaan saksi. Ini cerita ya. Di Bali itu Mas Nunu yang lebih tahu karena dia sebagai saksi yang ngurusin tuh. Saya kan berarti besok Mas Nunu yang akan diperiksa. Iya. Oke. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih.